Assalamualaikum teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Kalau udah, klik audionya. Terus pilih ekstrak audio. Klik audionya, pilih GBG potongan atau irama. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya, teman-teman. Oke, kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya. Kalau udah sampai akhir, langsung aja pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping. Masukin dua foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Oke, untuk durasi foto yang pertama 9.7 detik. Foto yang kedua 4.2 detik ya. Oke, langsung aja kita edit foto yang pertama. Kalian bisa ke titik bit yang pertama, perbesar dulu layarnya. Klik fotonya, terus perbesar dulu ya. Kalau udah di titik bit ke-1 dan kedua, kasih keyframe tetap. Sekarang klik foto kedua, perbesar dulu fotonya. Nah, di titik bit ke-1 dan kedua, kasih keyframe tetap. Titik bit ketiga, kasih keyframe fotonya perbesar. Titik bit ke-5, kasih keyframe tetap. Titik bit ke-6, kasih keyframe fotonya perkecil. Titik bit ke-7, kasih keyframe tetap. Titik bit ke-10, kasih keyframe fotonya perbesar. Akhirannya kasih keyframe, terus fotonya perkecil ya. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe-nya. Oke, sekarang aku jelasin cara edit shake-nya dulu ya teman-teman. Kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama. Oke, di titik bit ke-1 dan kedua, di tengahnya, kasih satu keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat. Pelan-pelan aja ya. Kalau udah, kasih keyframe kanan kirinya. Terus, keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin, terus ke kananin. Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin, terus ke kiriin. Aku ulangi ya. Klik foto yang kedua, di antara titik bit ke-1 dan kedua, di tengahnya kasih satu keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat. Kalau udah, kasih keyframe kanan kirinya. Nah, keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin, terus ke kananin. Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin, terus ke kiriin. Oke, sekarang kalian tinggal lakukan cara yang sama di titik bit yang udah aku tulis di sini ya, teman-teman. Oke, kalau udah sampai akhir, sekarang aku jelasin cara edit jedak-jeduknya. Kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kedua. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit yang ketiga kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Sampai ada garis kayak gini ya. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga dan keempat, di sebelah kiri titik bit keempat kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang ketiga. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya.
Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atas scene. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Oke, sekarang di antara titik bit ke 45 sampai akhir foto yang kedua, pokoknya yang di tengahnya masih kosong. Caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya. Kalau udah sampai akhir, biar jedak jeduknya jadi smooth, kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama ya. Nah, ini kan keyframe yang ke satu ya. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di keyframe keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya teman-teman. Oke, kalau udah sampai akhir, sekarang kalian bisa langsung aja salin foto yang kedua ini. Terus klik foto yang disalin, pilih fitur ganti. Ganti fotonya ya. Kalau udah, sekarang kita tambahin efeknya. Kalian bisa ke awal foto yang pertama, pilih efek video, pilih nightclub, pilih kamera goyang, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang pertama, pilih sesuaikan. Rentangnya 5, kecepatannya 5, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketujuh di foto kedua. Pilih efek video, pilih lens, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-8. Salin efeknya, simpan di titik bit 9 dan 10. Salin lagi, simpan di foto ketiga, penempatannya sama. Sekarang ke titik bit yang ke-10 ya. Pilih efek video, pilih pembukaan dan penutupan, pilih zoom berlian, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto yang kedua. Kalau udah, pilih sesuaikan. Ukurannya 100, intensitas sama kecepatannya 80, horizontalnya 75, pilih checklist. Kalau udah, salin efeknya, durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan. Horizontalnya turunin jadi 35, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa ke awalan ya. Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin awalannya, pilih tambah. Perbesar dulu, pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist. Yang terakhir ke akhiran, klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Oke, ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.